ini perasaannya sudah ada di tempat air terjun? Cukup senang karena ini merupakan pertama kali tapi tidak sesuai ekspektasi. Maunya kenapa? Ya, maunya kita ini kan kalau di foto-foto anak-anak ini kan nggak ada air. Iya betul. Iya. Jadi kita bisa main-main. Menurut Cap Ais gimana? Ya kalau saya sama kayak Azam, saya kan udah pakai celana nih. Rencana kita mau mandi. Kita udah pakai celana, bahkan Widi Rahul udah beli celana. Karena katanya sih mau mandi di air terjun ini. Ternyata airnya ini deras banget, bahkan katanya sih dilarang berenang. Buat sahabat kacung? Saya kebetulan guys. Bener-bener saya takut guys. Takut hilang di sini. Karena sahabat kacung udah hilang, dua yang hilang. Siapa? Sahabat kacung sama Ahmad Tuzal. Jadi kalau perasaan saya itu waktu melihat tempat ini memang agak ngeri ya. Iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asma Family. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di video kali ini Asma alhamdulillah masih bersama sahabat. Sekarang sudah masuk ya. Turun lewat tangga. Orang-orang pada di bawah. Ada Mas Hoirul Azam Al-Farisi, ada sahabat Kacong, dan punya channel lagi Madula. Insyaallah. Di sini insyaallah tabarakallah di air terjun Toroan. Lautnya nuansanya masyaallah. Iqbal, Allah, sejuk rasanya. Langsung dari atas. Ini air terjun Toroan. Asma ini pertama kali sahabat sampai di sini, dan juga pertama kali Asma berada di sini. Dan air terjun ini dari atas ini langsung ke dasar laut. Ini Allah berkah. Ini sahabat. Mau ini dulu nanya-nanya, ini ada Cap Ais, ada Mas Hoirul Azam, dan juga ada Widi Rahul. Assalamualaikum Mas Hoirul Azam. Salam. Gimana ini perasaannya sudah ada di tempat air terjun? Cukup senang karena ini merupakan pertama kali tapi tidak sesuai ekspektasi. Maunya kenapa? Ya, maunya kita ini kan kalau di foto-foto anak-anak ini kan nggak ada air. Iya betul. Iya. Jadi kita bisa main-main, bisa ya cari-cari apa gitulah, berenang, mandi. Tapi sekarang airnya deras banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Salah waktu kita ya. Salah waktu. Seharusnya sore hari. Yang salah itu pawangnya. Kuncinya ya. Buruk kuncinya. Iya sebenarnya sih iya sih, sore kesini tuh. Ini kan masih apa namanya? Banyak air. Dan reng mutura apa? Lagi apanya mana? Lagi pasang. Iya, betul. Enggak surut lagi pasang, makanya salah sekarang ini nyampe ke sini. Tapi sumbernya ini dari air tawar atau dari air sungai ini? Air sungai. Dari tawar ini. Dari air sungai kalau ini. Yang air asinnya yang di sini. Karena ini langsung mengalir ke dasar laut. Insyaallah. Menurut Cap Ais gimana?
Ya kalau saya sama kayak Azam, saya kan udah pakai celana nih. Rencana kita mau mandi. Kita udah pakai celana, bahkan Widi Rahul udah beli celana. Karena katanya sih mau mandi di air terjun ini. Ternyata airnya ini deras banget, bahkan katanya sih dilarang berenang. Wallahualam. Tapi kalau dilihat dari batunya memang ngeri. Kalau berenang kita dibenturin ke batu bisa benjol-benjol juga. Jadi takut ya? Betul. Kalau buat mas, buat sahabat kacung? Saya kebetulan guys. Bener-bener saya takut guys. Takut hilang di sini. Karena sahabat kacung ya, ya, hilang itu. Dua yang hilang. Siapa? Sahabat kacung sama Mas Tuan. Jadi kalau merasa saya itu waktu melihat tempat ini memang agak ngeri ya. Iya. Lain udah kotor airnya. Iya. Udah hilang maksud katanya udah hitam ya. Iya. Banget lah. Gak enak juga untuk kita berenang. Terus selain itu karena ada kejadian. Iya betul. Telan. Korban. Korban. Jadi takut ya? Jadi takut. Maksudnya menghilang korban itu emang harus dibersihin mentah. Iya. Wait a minute. Saya ditarik sama setan. Ya takut juga ya. Iya benar. Karena takut dibawa ke sana. Ya. Takut dibawa ke sana. Nah, dibawa ke sana enggak apa-apa, pasti nanti balik lagi sini. Takutnya dibawa ke dalam tuh, muncul lagi gitu. Takut dibawa ke dalam katanya. Iya benar ini. Saya pertama kali ke sini Cak Faiz, meskipun ini dekat rumah Asma, saya pertama kali ke sini. Karena dengar dari cerita bahwa di sini tuh menelan korban, jadi saya takut ke sini. Mungkin kalau lagi hujan deras tambah kenceng ini. Tapi kok ini enggak pernah mati ya di sini ya? Apanya? Airnya. Ya. Ini kan bukan air terjun bikinan. Ini asli. Asli dari pegunungan ini. Ini akar pohonnya aja akar darah tuh. Merah. Mana? Bisa dilihat. Merah banget. Oh iya betul itu. Nah, ini akar darah. Mungkin bisa lihat di atas atau bisa. Ya kalau di atas bisa di sana. Bisa. Jernih airnya. Ini karena ini masya Allah sahabat. Berhubung Asma juga takut di sini, cuma ngeprok di luarnya saja seperti ini, tidak boleh masuk dan juga dilarang masuk tadi. Jadi Asma cuma bisa melihat, karena Asma juga dulu di sini, meskipun ini sebelum seperti ini, Asma tidak pernah masuk ke sini, karena sudah dari dulu sudah Asma dengar tentang kejadian itu. Jadi ini Cak Faiz lagi embokan, nggak tahu sama siapa. Karena dari tadi kelihatannya seru banget. Ini cari jaringan sahabat, muter-muter terus, kena kejar uploadan. Bisa dilihat muter-muter jaringannya error. Tak kirain. Sampai sekarang belum ke-upload. Iya. Karena masih mengungsi. Tak kirain sahabat, imbokan sama siapa. Karena maaf saja, Cak Faiz ini kesini sendirian. Sama adik saya. Sama adiknya, makanya takutnya. Ada ini sahabat, harus dipantau. Aman katanya sahabat, masya Allah aman katanya. Itu Herul Azam saking penasarannya sampai rela korban palsu bahasa semua. Iya bahasa semua bawa anaknya. Kalau Iqbal lengket sama Madula. Masya Allah. Dan di sini kalau longsor ini makan korban ini. Banyak makan korban. Ya. Ini banyak makan korban di sini. Makan bakso. Makan apa? Apa? Makan bakso? Iya. Kan makan ceritanya dari makan korban. Mana korbannya? Ini sebenarnya seharusnya datang sendiri ke sini ya, biar tahu gimana tempatnya dan gimana tentang makan korbannya ya. Ini bisa lihat memang dilarang mandi loh. Iya. Sudah tertulis ini. Di sini dilarang mandi di area air terjun. Dan maaf sahabat ya,
Kayaknya di situ ada orang pacaran. Ini rongkang. Sumber apa? Benar, ini ada sumber ini. Ini ada sumber juga ini dari atas. Ini bersih kayaknya, bisa diminum ini. Soalnya ini capais dari pegunungan asli ini. Nih. Insyaallah. Lanjut ngerujak ya sahabat ya. Ini lagi bersama Mas Azhar Hairul Azam Al-Farisi, sahabat Kacong Abdullah, bersamanya Cak Faiz Selamat dan juga Widi Rahul ngerujak di sini guys. Masya Allah, barakallah. Terima kasih banyak ya buat YouTuber senior bisa bersama lagi di Madura bersilaturahmi. Iya, full konten masya Allah, tabarakallah. Ini masya Allah. Tinggal Kak Zen aja ya. Iya. Mas Zen, Mas Zen. Ya, Mas Zen. Nanti misalnya ada waktu lagi kita bersama Mas Zen juga. Karena hari ini Mas Zennya sibuk kerja. Iya. Ada tugas, ada orang pengantenan, jadi enggak bisa hadir. Masya Allah, tabarakallah. Ayo, capais ditutup. Oke, demikian sahabat kebersamaan kita. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu menjaga silaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Minimal kita bisa tertawa bersama, senang bersama. Aman. Iya. Ayo, ditutup langsung. Dari Sampang. Sampang, Madura. Ada sahabat Kacong di sini. Ada Pak Selamat. Widi Rahul dan juga Hairul Azam yang mengucapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.